mumpung di sini aku boleh nggak lihat dalamnya nih? Boleh, boleh banget. Apa mau sekalian jalan juga boleh. Oh, dipakai ada beberapa puluh unit mobil kita pakai buat acara kenegaraan kemarin ya Mbak ya. Bahkan harga di bawah 100 juta juga kita udah bisa punya mobil Mbak. Tinggal gas aja, datang ke sini, cobain, bayar, bawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan aku nih. Oke, jadi video kali ini agak telat ya teman-teman aku uploadnya karena kemarin aku sempat gak enak badan 2 hari dan untuk videonya baru aku edit. Jadi video ini aku ambil di hari weekend, tepatnya di hari Sabtu. Itu suami aku udah ribut aja dari pagi ngajakin keluar, ngajakin healing. Tapi aku gak tahu mau diajak healing kemana gitu, secara ya udahlah kita ngikut aja gitu ya. Dan selama perjalanan pun aku gak tahu teman-teman ini tujuannya kemana. Sampai-sampai pas udah nyampe Pondok Indah aku baru dikasih tahu kalau kita mau lihat mobil. Ya Allah, jadi suami aku itu habis ngeliat YouTube ya, otomotif kayak gitulah teman-teman, habis ngeliat mobil yang udah dimodifikasi dan mobil-mobil yang dijual murah bekas taksi gitu ya teman-teman. Dan ini untuk tempatnya, tepatnya itu ada di daerah Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dan kebetulan pas sampai sana alhamdulillah aku izin mau ngambil video ya teman-teman dan ternyata dibolehin. Dan juga yang aku senengnya salah satu dari marketing di sana juga kepengen nih teman-teman, jadi kayak kita ngobrol-ngobrol di video YouTube aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-teman semua? Nah, kali ini kayaknya video aku agak melenceng dari biasanya. Nah, kalian bisa sendiri, aku sekarang lagi ada 2 mobil. Ini mobil mewah banget, mobil Mercy. Tepatnya sekarang aku lagi ada di Full Bube Tanah Kusir. Jadi buat teman-teman, kali ini aku mau ngajak healing sebentar ya, biar jadi inspirasi juga, barangkali teman-teman juga ada yang kepengen sama kayak aku nih, pengen tahu-tahu mobil. Jadi sekarang aku mau panggil dulu deh salah satu teman aku. Namanya Mbak Mutia. Sini Mbak masuk, Mbak. Nah, Mbak masuk di YouTube aku nih. Oke. Ayo Mbak kenalan dulu dong Kita lagi di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak loh Mbak Nia udah main-main datang ke kantor. Nih tepatnya kantornya di mana? Di Pulau Bertanah Kusir di Jakarta Selatan ya Mbak. Iya. Tadi lumayan agak jalan-jalan ya. Jalan-jalan Mbak, aku baru pertama kali ke Tanah Kusir. Tapi tenang aja Mbak, nanti aku ajak jalan-jalan pakai mobil yang ada di belakang kita ini ya. Nanti kita coba keren ya. Keren banget. Keren banget ya. Nanti kita coba ajak jalan-jalan Mbak Nia. Yang biasanya Mbak Nia di dapur. Aku biasanya masak. Sekarang boleh juga kali sebenarnya. Tadi kita pengennya sih makan di dalam mobil ya. Boleh Mbak, boleh. Ya, kayaknya enak banget rasanya kalau makan sambil ngobrol. Sambil nyobain mobil yang kita punya di sini. Semua ya Mbak ya. Sebenarnya kalau stok yang kita punya ini ada banyak juga sebenarnya Mbak Nia. Ada Mercy, ada yang mobil reguler pun kita punya, Toyota Limo, ada Honda Mobilio juga, ada Camry, banyak banget. Tapi sekarang kita khusus review mobil yang ini aja ya Mbak. Mercy ya. Oke, ini keren banget Mbak. Masya Allah, doain aku keren, ya semoga amin, punya. Ya Allah, amin. Semoga yang nonton juga kepengen juga ya Mbak. Jadi buat teman-teman yang kayak punya wishlist nih, kepengen punya mobil baru atau yang lagi kepengen upgrade mobil ya. Di sini tuh mobil banyak banget ya Mbak banyak ya. Banget, harganya banget juga terjangkau. Mau cari yang masih standar? Ada ya Mbak ya. Iya, betul. Mau dimodif juga ada. Bahkan harga di bawah 100 juta juga kita udah bisa punya mobil Mbak. Oh, iya. Oke, oke. Keren banget ya. Nanti kita lihat ya mobilnya apa aja. Mumpung di sini aku boleh nggak lihat dalamnya nih? Boleh, boleh banget. Apa mau sekalian jalan juga boleh. Oh, boleh. Boleh. Ini yang mana nih? Aku ini ada. Mau yang mana nih? Ini 2013, ini 2016, tapi sama-sama keren. Jadi jangan lihat dari tahunnya ya, Mbak ya. Ini sama-sama keren. Ini keren bisa dilihat semua, kan ya? Keren banget kan? Mau lihat yang mana? Nah, ini apa ini? Kayaknya ini lebih seru. Mau yang ini? Kemarin dipakai acara ya. Nyobain bekas acara kemarin juga keren banget, Mbak. Benar, ini kan yang make juga pejabat-pejabat ya. Gila keren banget. Berarti kemarin pakai dari Blue Bird sini ya Mbak? Dipakai ada beberapa puluh unit mobil kita pakai buat acara kenegaraan kemarin ya Mbak ya? Iya. Kita cobain aja mobilnya ya. Siap.
Cobain boleh ya Mbak? Cobain banget boleh. Ayo kita cobain. Nah ini sekarang aku kebetulan ditawarin juga nih buat nyobain mobil. Ini tuh mobil Mercy tahun 2016. Kebetulan aku milih yang kemarin bekas dipakai acara pas di Bali ya teman-teman. Mobilnya bebas, mau pilih mobil yang mana karena kita ada beberapa juga unitnya. Bahkan di test drive pun boleh. Boleh ya Masya Allah. Buat harga juga masih terjangkau nah, ya Mbak. Buat harga nanti bolehlah nego-nego special forecast ya yang nonton channelnya Mbak Nia ya. Nah ini buat teman-teman yang lagi cari mobil nggak usah khawatir karena dia tuh buat apa namanya setiap hari jalan gitu ya. Kalau yang dibilang kilometer pasti kilometernya pasti banyak ya Mbak ya, tapi tenang aja udah di upgrade servis juga udah. Kalau misalnya kepengen dimodif juga bisa Mbak, boleh, di sini boleh banget. Nanti kita liatin, kita udah berapa kali juga modif gitu. Jadi bukan hanya mobil yang reguler aja yang bisa dimodif, mobil mewah sekelas Mercy pun juga bisa kita modif Mbak. Nanti kita liatin ya beberapa kali contoh mobil yang udah pernah kita modif ya. Mungkin ada di sini penonton yang banyak pengen punya Mercy dan pengennya dibikin sesuai keinginan gitu ya Mbak ya, sesuai budget sesuai juga. Selera, sesuai budget itu juga bisa banget, kita kasih beberapa referensi aja kali ya Mbak ya. Oke, iya. Nah, kalau misalnya mau beli yang standarnya juga bisa ya Mbak ya. Standarnya juga bisa seperti ini. Oh, berarti ini masih standar, standar ya Mbak. Ini standar juga enak banget Mbak. Yang standar ini. Ini tuh sudah melewati proses banyak banget dari mulai proses pengecekan engine-nya, elektrikalnya, kaki-kaki segala macamnya kita cek semuanya. Bahkan untuk terakhir memang kalau sudah tidak ada kendala apa-apa lagi sama mobilnya, kita bisa bantu untuk poles di bagian interior sama eksteriornya loh. Jadi tinggal gas aja, datang ke sini, cobain, bayar, bawa pulang. Asik. Itu ini Mercy tahun 2000. Nah, kalau yang ini yang kita coba ini tahun 2016 Mbak. 2016. Yang buat CC-nya gimana nih Mbak? 2013 ya. Jadi untuk CC-nya kita sama Mbak. Oh, CC 18 mau 13 mau 16 untuk CC-nya kita sama. Masya Allah nih yang lagi cari-cari mobil. Ya, beli di sini tuh bisa disesuaikan budget aja teman-teman. Mau kayak gimana, mau cari mobil apa, insya Allah ada selama stoknya ada. Ya, makanya. Benar. Gimana rasanya nih Mbak? Ini enak banget Mbak. Kalau aku kepengen gimana nih nah, jadinya? Nah, ini pulang dari sini Mbak Nia bawa mobilnya ya. Amin, langsung amin, dibeli aja ya mobilnya. Ini nyaman banget. Jadi ini enak banget ya Mbak. Enak banget. Jadi kita kalau makan itu enggak goyang-goyang, namanya mobil mewah ya. Iya sayangnya tadi kita nggak bawa makanan ya Mbak. Iya kita bawa makanan ya. Iya betul-betul. Nyobain-nyobain, biasanya Mbak Nia tuh review makanan apa segala macam, pengen juga lah coba ya Mbak. Boleh ya. Lain kali main ya Mbak ke rumah aku. Insya Allah mudah-mudahan. Lumayan ya tadi ya perjalanannya ya. Dari Cikarang ke Jakarta sini 1 jam lebih sedikit lah karena gitu, karena weekend. Weekend tapi ya. Alhamdulillah nggak macet tadi Mbak, cuma padat aja. Dan ini pertama kali nih Mbak aku ngeliat mobil langsung, bisa test drive juga. Pokoknya seneng banget. Seneng banget lah ya. Iya, ini keren banget Mercy-nya, Masya Allah. Ini mobil mewah, tapi untuk harga juga masih bisa dinego ya. Betul, betul. Langsung aja buat teman-teman yang misalnya penasaran gitu, nanti aku bakal kasih nomor handphonenya Mbak Mutia. Di deskripsi juga nanti bakal aku tulis. Barangkali teman-teman ada yang mau tanya-tanya ke Mbak Mutianya langsung. Kalau ke aku kan kayaknya aku kurang begitu paham. Jadi langsung aja ke Mbak Mutianya ya Mbak ya. Iya, boleh. Buat boleh. Nego-nego juga langsung ke Mbak juga ya. Oke. Mbak enak banget Mbak mobilnya. Gimana rasanya? Masya Allah. Enak banget. Enak banget ya. Enak banget. Kayaknya ini kalau kita misalnya tadi jadi makan di dalam kayaknya nggak bakal gempa-gempa gitu. Iya, betul. Bakal goyang ya Mbak. Iya, mewah banget. Nih, nanti kita main ke rumahnya Mbak Nia ya. Boleh. Rumahnya Mbak Nia pakai boleh. Ini ya. Setelah boleh. Cobain di sana enak banget kayaknya. Nanti aku ajak main deh ke sana, main kartu udah pernah. Nah, kayaknya enak ya. Enak di sana ya. Drive di sana juga enak Mbak. Ya. Boleh. Sambil antri mungkin Mbak Nia ada saudaranya yang mau beli. Atau Mbak Nia kayaknya juga yang mau ambil ini. Ini kelihatan mewah banget ya Mbak. Ini banget ya. Yang ini tahun 2000. Ya, ini tahun 2016. 2016 yang ini tahun 2013. 2013. Ini sama-sama masih muda lah Mbak ya. Betul. Masih muda, masih keren kalau untuk banget. Mercy ini memang umurnya kan memang panjang ya Mbak ya. Jadi untuk Mercy ini. Nanti boleh dilihat deh. Kalau di tempat-tempat yang lain ada harga Mercy-nya di bawah ini enggak, boleh komen kalau harganya ada di bawah di sini. Enggak akan ada karena ini memang udah harga Mercy yang paling murah dan miring banget ya Mbak ya. Memang bagus ya Mbak ya. Kita selawat dulu ya Mbak aku ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan ya Mbak ya. Amin. Pokoknya ini keren banget, jadi buat teman-teman yang
kali nih ya kepengen upgrade mobil terbaru, boleh banget mampir ke sini. Ini tuh lokasinya ada di Tanah Kusir di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Pokoknya ini ada di Full Taksi Bluebird. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung buat cari alamatnya, sekarang mah gampang banget, tinggal buka map aja. Benar. Tinggal diketik aja tuh alamatnya, nanti bakalan kesini. Ya. Sampai aku juga tadi pakai map kok karena baru pertama kali. Ini buat teman-teman, nanti aku bakal taruh nomornya Mbak Mutia, nggak apa-apa ya Mbak ya? Boleh, taruh ya. Ada channel loh Mbak. Oh boleh nih. Memang baru. Baru bikin-bikin, pengen tenar kayak Mbak Nia juga nih. Jadi nanti penontonnya Mbak Nia boleh lah ya main-main. Boleh dong juga ya Mbak ya. Boleh tau gak Mbak nama channelnya apa? Nama channelnya One Mute Auto. Jadi One itu isinya Auto. Memang semua otomotif. Mobilnya banyak banget Mbak Nia. Review mobil gitu ya Mbak ya. Review mobil, jadi gak hanya mobil yang ini. Mobil-mobil ya. Yang lain juga banyak banget di situ. Up to date banget lah kalau di situ. Jadi nanti boleh ya Mbak ya. Oke boleh banget, ntar aku bakal taruh linknya di deskripsi aku. Ya. Jadi teman-teman yang pasti penasaran dong, aku juga kan penasaran. Awal mula aku kesini tuh sebenarnya aku penasaran lihat dari YouTube ya, YouTube-nya Mbak Mutia itu. Terus berhubung suami aku juga seneng mobil gitu ya, pokoknya seneng lah kayak gini. Jadi karena kepo nih, jadi aku kesini ngeliat mobil ini, Masya Allah. Jauh-jauh loh Mbak Mutia, hebat banget datang kesini main-main ya Mbak. Gak apa-apa, demi suami kepengen lihat mobil. Iya, iya. Semoga abis ini jadi beli ya Mbak ya. Amin. Nah, oke teman-teman, jadi keseruan aku buat ngajak teman-teman healing juga hari ini, mungkin sampai di sini dulu ya Mbak, lain waktu aku bakalan kesini boleh, lagi, boleh kan Mbak? Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen banget penasaran gitu ya, kalau misalnya lokasinya jauh gimana nih Mbak? Nah, bisa untuk yang mungkin di luar kota ya, Mbak, iya, ya luar kota. Pertanyaannya, nah, kalau untuk yang di luar kota, gimana nih Mbak, takutnya jauh-jauh datang ke sini, habis waktu, segala macam. Nah, sekarang tuh udah canggih banget sih sebenarnya Mbak. Bisa nonton langsung di video ini, iya. Terus bisa lihat mobilnya by video call aja. Oh, bisa. Bisa, dan bisa, kita bisa langsung banget melakukan pembayaran online juga. Bahkan kita bisa bantu untuk pengiriman unitnya juga. Oh gitu, berarti gitu. Bisa langsung dikirim dari sini Mbak? Dikirim. Oh, jadi buat teman-teman misalnya nih, kayak aku gitu ya, aku kan di luar kota enggak sih? Luar kota ya Mbak masuknya? Luar kota maksudnya. Jadi misalnya teman-teman ada di luar kota gitu, misalnya penasaran nih, enggak bisa datang langsung ke sini, bisa langsung hubungin dulu nomornya Mbak Mutia. Ya. Nanti aku bakal tulis di sini nomornya, di deskripsi juga ada. Jadi teman-teman yang penasaran, pengen tanya-tanya dulu boleh ya Mbak boleh ya? Banget, boleh nah, banget, buat teman-teman yang mau penasaran, mau tanya-tanya dulu boleh gitu ya, enggak harus datang ke sini langsung. Misalnya teman-teman masih penasaran nih, kalau cuma lihat fotonya aja gitu, bisa by video call juga. Ya. Jadi teman-teman enggak usah khawatir. Nanti nomornya bakal aku tulis ya. Nah, ini menurut aku sih tempatnya luas banget Mbak luas ya. Kalau misalnya mau test drive di sini, aku puas banget tadi test drive. Sayangnya aku nggak bisa nyetir ya. Coba kalau aku bisa nyetir, mungkin aku bisa ngerasain gitu ya enak Mbak. Enak banget. Jadi kenapa ngasih tadi itu udah enak banget ya Mbak. Iya, beneran. Ini dari 1 sampai 10 ini Mercy aku kasih nilai 8,7. Kayak keren banget. Pokoknya keren banget, enak banget. Padahal ini ekstraksi ya Mbak ya. Enggak kelihatan kan? Tapi kerawat banget kayaknya. Ya, kan? Enak banget ya. Bener-bener banget. Oke ya, nanti kita bakal sambung di video aku yang selanjutnya karena aku masih mau review dan lihat-lihat mobil yang lain di Full Bluebird ini. Oke, see you. See you, Mbak. Udah, jangan lupa ya nanti di-subscribe juga channelnya Mbak Mutia. Nanti aku bakal terus di deskripsi aku juga. Bye.